bersama saya Josephine Jessica Herman di Ini Kampusku. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Pak Sabran ya Pak ya. Iya. Nah, ini kita mau tanya-tanya nih Pak, kan kalau di depan ini kita melihat bahwa ada rangkaian acara dari Milad ulang tahun FISIP sendiri nih Pak. Dan kita melihat juga bahwasanya tadi itu pesertanya ini rata-rata dari angkatan 89 ya Pak ya. Iya, betul. Nah, ini menarik sekali nih teman-teman bahwasanya angkatan 89 di FISIP ini udah puluhan tahun yang lalu ini masih bisa bergabung di kegiatan FISIP. Ini gimana nih Pak bentuk komunikasinya sih sama angkatan 89? Kok bisa nih angkatan 89 datang lagi gitu Pak? Baik, saya kira ini kan momen yang paling baik ya dengan rangkaian kegiatan pertama semua muda hari ini yang memperkuat persatuan, yang bisa mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan dan hambatannya dan sebagainya, dan dikaitkan dengan Milad FISIP ke-51. Sehingga mereka memang untuk angkatan 89 sekarang ini mereka udah setiap 3 tahun sekali mereka mengadakan pertemuan, yang mana pertemuan itu dihadiri oleh alumni-alumni yang berasal dari berbagai daerah, bukan hanya di Kalimantan Barat, ada dari Sumatera, ada dari Jawa, sehingga berkumpul kembali silaturahmi selama 3 tahun. Memang pengkondisian yang kita peroleh memang kebetulan mereka ini kan adik-adik tingkat saya gitu ya. Adik-adik tingkat kita selalu berkomunikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka akan lakukan, berkontribusi, maka kita mengarahkan. Saya selaku wakil dekan 3 mengarahkan bahwa kegiatan ini dikaitkan dengan semua muda, dengan Milad FISIP 51. Dan bersilaturahmi di antara mereka dengan dosen, karyawan dan sebagainya. Saya kira itu yang intinya. Okay, karena permasalahan silaturahmi itu sangat penting, bagaimana kontribusi alumni melihat perkembangan apa pembangunan yang mungkin selama ini mereka dulu infrastrukturnya apa yang terbatas, tapi sekarang sangat sangat modern. Maka kita mintakan kontribusi pada setiap alumni angkatan, apakah dari 83, 85, 89, 91 dan sebagainya, mendukung program kebijakan-kebijakan pimpinan fakultas bahwa pencanangan tahun akademik sekarang ini FISIP harus go internasional gitu. Karena indikatornya ada. Selama ini indikatornya gitu, kita mendatangkan MOU dengan negara-negara semenanjung, apakah itu Malaysia atau Sarawak, Thailand maupun Jepang. Maka indikator ini, ukuran ini, saya yakin FISIP bisa go internasional. Dan ini intinya juga bahwa visi misi FISIP sekarang ini go internasional harus didukung oleh semua pihak. Baik. Ya, betul. Interest saya kayak gitu. Baik. Ini jadi hal yang menurut saya cukup wah ya Pak, ketika dimana dari FISIP sendiri ini melibatkan angkatan-angkatan sebelumnya, angkatan-angkatan tua yang udah ada di FISIP dalam kegiatan-kegiatan FISIP, bahkan ini juga dalam rangka menyokong visi misi dari FISIP ini sendiri untuk menjadi go internasional, begitu ya Pak ya. Betul. Nah, selanjutnya boleh tanya lagi nih Pak, ke depannya nih Pak, apa aja sih program-program yang mungkin udah direncanakan dengan para alumni-alumni dari FISIP ini sendiri untuk mendukung tadi Pak, FISIP go internasional ini Pak? Pertama, kita minta dukungan bagaimana program visi misi ini bisa disosialisasikan oleh semua pihak. Apakah itu mahasiswa, apakah itu alumni, apakah itu karyawan, dosen, dan lain sebagainya. Dan dukungan dari pengambil kebijakan, apa ini Bapak Rektor, apa Kementerian, apa Bapak Gubernur, Bupati, stakeholder lainnya, sehingga visi misi mengangkat harkat martabat FISIP khususnya maupun UNTAN ini bisa berkiprah di ajang nasional maupun internasional. Saya kira itu yang penting.
Baik, demikianlah tadi teman-teman, ternyata kalau bisa saya rangkum lagi ya, ini benar-benar kita ini pengen bersama ya Pak ya, dari mahasiswa, dari akademisi Untannya, FISIPnya terutama ya, dan juga para alumni untuk mencapai visi-misi kita menjadi FISIP Go Internasional. Nah, demikian teman-teman sekalian hasil wawancara kita bersama dengan Bapak Dr. Andes Sabran Akhir MSI, selaku Dekan 3 ke bidang kemahasiswaan ya Pak di FISIP Untan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa. Yuk, dadah. Ya, pertama-tama saya mewakili alumni FISIP 89, pertama mengucapkan terima kasih kehadiran kami, keikutan kami diterima oleh kampus FISIP Untan, diterima juga oleh dekan dan dosen maupun teman-teman dari aktivis, teman-teman dari pengurus senat FISIPOL, FISIP ya, dan bertemu dengan adik-adik kita tahun 2022. Ya, pertama-tama kami kan seperti biasa, setiap ada kegiatan ulang tahun FISIP, kita berusaha nih 89 untuk sebisa mungkin kita selalu ikut hadir gitu, ikut serta gitu. Tujuannya tadi itu tujuannya, pertama membangun solidaritas antar angkatan. Iya Bang. Kedua, membangun solidaritas antara kita dengan dosen-dosen gini. Nah, tujuannya kan satu, dengan solidaritas itu kita juga tahu mau sisi perkembangan daripada keberadaan FISIP ini. Apalagi kita tahu nanti di tahun-tahun kedepannya, kan kita FISIP akan mencoba menjadi menjadikan kampusnya kampus internasional lah gitu kan. Iya, ya, kita berharap, kita mendorong dengan ada solidaritas, kita berharap bukan hanya yang ada di lokal aja sini Pontianak. Mungkin dengan ada yang di luar daerah, di luar kabupaten ataupun di luar provinsi, kita saling bersinergi nih nantinya. Amin. Bersinergi bisa mewujudkan cita-cita FISIP Untan menjadi kampus internasional ataupun akreditasinya internasional. Iya. Jadi daya tariknya pun makin baik untuk masyarakat khususnya Kalimantan Barat. Kedua, nanti daya saingnya pun lebih hebat gitu. Maka kita sangat salut mendukung dengan namanya ikon gitu atau tagar FISIP hebat, FISIP kuat, FISIP hebat gitu. Iya. Kan? Nah, kita maunya begitu gitu. Artinya juga dengan adanya reuni ini, kami reuni yang ke-33 dengan FISIP Milad ke-57, kita sama-sama bersinergi gitu. Akhirnya kita bisa membangun, mencapai tujuan selalu menyeluruh FISIP Untan di Kalimantan Barat. Perkenalkan, nama saya Erlangga, saya mahasiswa FISIP Untan, angkatan MASIP, angkatan 2020. Nah, di sini saya berkesempatan dipercaya oleh teman-teman dan juga mahasiswa serta kampus untuk menjadi ketua di Senatalis ataupun Milad FISIP yang ke-57 di tahun 2022. Nah, pada kesempatan ini kami melaksanakan agenda dari rangkaian Milad FISIP, yaitu Jalan Sehat dan FISIP Competition, di mana diawali dengan Jalan Sehat, lalu kita lanjutkan ke agenda FISIP Competition. Tadi juga kita dimeriahkan oleh kedatangan reuni dari alumni FISIP Angkatan 89 yang juga ikut membersamai kita dalam agenda Jalan Sehat ini. Juga harapan kami, juga harapan dari mahasiswa, semoga kampus kita FISIP Untan dapat terus saling solidaritasnya ditingkatkan lagi, dapat saling bahu-membahu, dapat saling bekerja sama, serta kami sebagai mahasiswa juga dapat mengenal alumni-alumni kami. Semoga kegiatan-kegiatan dalam rangkaian Milad ini dapat kembali menyatukan kita untuk bertemu di kampus tercinta. Dari awal saya mengikutinya itu sangat seru, banyak perlombaan yang diadakan oleh panitianya, juga mereka udah siapin segala hadiahnya, itu buat kami makin semangat untuk mengikutinya dengan Milad ke-57 ini. Juga untuk FISIP sekarang ini semoga semakin berkembang dan maju, baik itu antara dosennya dan mahasiswanya juga, dengan adanya solidaritas dengan senior-senior cuttingnya, itu sih.